Halo, assalamualaikum guys. Kali ini kita lagi ada di kota Kabupaten 50 Kota. Kita mau explore satu puncak yang ada di atas itu guys. Tuh, bisa dilihat ke atas. Kita akan nanjak nanti ke atas karena di sini juga dibuka tempat wisata. Ini guys, bisa dilihat seperti ini. Di sini ada juga tempat duduk-duduk santai-santainya juga, ada warung. Nanti saya akan spill nama lokasi dan tempatnya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen juga. Oke, mantap. Jadi guys, perjalanan kali ini masih bersama orang yang sama guys. Tim Kerinci. Tim Kerinci, halo Bang Gen, Genda Gutama. Dan ini Bang Iqbal. Gimana Bang? Kita kemana hari ini Bang? Kita naik ke atas bukit dulu. Tapi bukitnya beton nih. Beton ya. Jadi nguras tenaga juga ya. Kita coba. Oke. Ini rekomendasi dari Bang Genda Gutama. Kita lihat map. Oh lihat. Jadi guys kita lihat map ya. Oke, kita akan melintasi ini ada dam. Dan ini damnya cukup besar. Tuh, ada yang mancing juga guys. Oke, kita mau jalan dulu ke atas. Saksikan terus ya perjalanan kami. Jadi trek awalnya itu kita akan disuguhkan dengan beribu-ribu anak tangga ya guys. Nah ini kita liatin aja ya. Kita mulai start itu pada pukul 13.46. Kita hanya bertiga guys. Jadi guys, ini pemandangannya dari bawah ya, belum nyampe ke atas, masih jauh. Dan ini pemandangannya sawah. Dan di situ ada Gunung Bunsu. Oke, kita lanjut lagi. Kita masih berjalan di anak tangga. Ini nggak tahu sampai kemana anak tangganya. Nah, ini mereka berdua semangat kayaknya nih. Posisi kita udah mulai tinggi. View kita ke bawah pun udah mulai bagus. Bisa dilihat. Tuh. Keren ya. Dan ini hamparan Bukit Barisan. Udah mulai kelihatan dari atas guys. Ini belum di puncak ya, masih di bawah. Nih, ini tangganya. Parkir kita di ujung situ tadi. Oke, kita lanjut lagi. Tuh mereka udah duluan. Jadi di atas kita masih jauh guys. Masih ada 2000 anak tangga. Ini kalau badan dekat stabil. Nah, itu guys. Di situ juga ada pemandangan cukup keren. Di sini juga ada hamparan Bukit Barisan dan juga ada sawah. Tuh. Nah, ini pemandangannya keren guys. Tuh, apalagi kalau pagi kayaknya sih bagus. Jadi kita perginya siang ya, dari Kota Bukit Tinggi. Oke guys, jadi jalannya itu ya lumayan berat karena ya kita dari bawah sana, dari sawah situ. Ini udah nyampe di hampir di atas, cuman belum puncak ya. Lumayan ngos-ngosan juga. Bayangin. Tuh masih jauh ke atas. Tapi nanti bisa dilihat pemandangannya bagaimana guys. Makanya tonton terus ya. Sampai video ini habis. Oke.
Mantap. Jadi guys, kita istirahat dulu di sini. Ini ada pohon jomblo sendiri ya. Ini ada berdua sama Bang Ibal. Ini pohon betindah berarti ya. Lucu Anda ya. Gimana trekkingnya? Kenapa? Lebih enak kan jalan tanah kayak ginian. Kalau kayak gini lah, udah nguras. Nguras tenaga ya? Iya, tapi enak. Enak ya? Tantangan, basah semua keringat. Jadi, nih, dari tadi kita belum tahu nih lokasinya di mana. Ini abangnya yang lebih cepat lebih tahu. Jadi hari ini kita kemana Bang Gen? Namanya Bukit Nyunyong. Apa? Bukit Nyunyong. Nyunyong, oke. Okay. Kita cuma survei map. Ah, jadi? Kita belum pernah kesini. Udi, perdana ya? Iya, perdana. Mantap. Ini dari bawah sampai sini udah sama kayak shelter 3 kerinci ini. Segar benar. Nah ini kita sampai puncak. Jauh banget ya. Anggap saja gitu guys. Apakah ini tangga sampai sini? Ya, karena beton lebih melelahkan daripada tanah. Dan ya, benar sekali guys. Dan ini terakhir dari beton. Kita jalan tanah. Merah. Jadi guys, view-nya dari atas makin tinggi makin bagus. Nah itu, bisa dilihat. Seperti itu ya. Nih, ke arah bawah bisa dilihat. Dan itu arah ke Suliki. Salasa Praso ada di situ. Ujung situ. Oke. Okay? Mae juga ada di situ. Oke, okay, kita lanjut lagi. Dan ini jalurnya udah tanah merah. Lumayan capek guys. Ini sekarang udah jam berapa ya? Jam 14.03. Baru 15 menit. Oke, okay, nah. Ini ke bawah. Makin keren. Nah itu sawahnya tadi. Oke, okay, nah ini. Kita berada di ketinggian. Gak tahu ya berapa. Pokoknya kita udah berada di atas. Puncaknya itu di situ. Nah, di ujung situ puncaknya. Dan bisa dilihat, guys. Nah, itu Gunung Bunsu. Di situ juga ada para layang. Dan di bawah itu rumah-rumah warga dan juga banyak pohon kelapa. Bisa dilihat tuh sampai ke ujung pohon kelapa seperti di Pariaman gitu, guys. Dan di sini cukup unik. Masih banyak rumah-rumah tua, rumah adat Minang. Tuh, di bawah banyak. Dari sini kelihatan. Oke, keren. Oke, kita lanjut lagi. Sampai ke puncak, nanti kita akan ngopi dan juga makan, guys. Dan oke, guys. Kita sampai di tempat datar yang kedua setelah anak tangga tadi. Ada dua shelter lah buat teman-teman istirahat di sini. Nih view-nya keren, amazing, guys. Jadi kita tadi dari bawah situ jalan tanah dan di situ banyak pohon kelapa bisa dilihat, guys. Jadi ya nikmatin aja lah, guys. Nanti gimana di puncaknya dan mereka ini udah capek nih. Ini juga. Belum. Nah, ini kita lihat dari sini. Jadi, tuh bisa dilihat, keren guys. Tuh, di situ juga ada kolam berenang guys. Nggak tahu itu kolam berenang atau apa. Di bawah, tuh di situ. Ini sawahnya keren. Nah itu Gunung Bungsu. Dan ini jalurnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini kita turunan sedikit. Jadi kita dikasih bonus lah seperti itu ya guys.
Dan ini kita sedikit masuk hutan, dan jalurnya agak becek. Jadi teman-teman kalau kesini jangan hari hujan, karena tanah merah licin guys. Nah itu di depan kita ada Bang Genda dan juga Bang Iqbal. Nah kita disuruh nanjak lagi ke atas ini karena nih saya bawa sepatu apa nih, sepatu yang putih dan nggak ada raginya, ada ragi riginya ya, ada penahan, ini licin kayaknya. Oke kita harus hati-hati juga nanti untuk turun ya, berbahaya. Ini tanah merah guys, tapi kalau hari hujan ini berbahaya ini. Ini licin, jadi kita harus hati-hati. Oke guys, ini udah mulai lemas. Karena ini ada satu tanjakan lagi untuk sampai ke sono. Di atas. Ya, oke. Ini udah 30 menit kita jalan. Oke. Ini dikit lagi kita sampai ya. Jadi pengen tahu kan pemandangannya dari atas bagaimana? Ya, tonton terus lah sampai habis ya, guys. Oke. Jadi, guys, kita lebih kurang 500 meter lah ke atas ya. Kita ukur aja 500 lah ke atas itu ya. Nah, itu puncaknya udah mulai kelihatan. Dikit lagi perjuangan kita untuk sampai ke puncak pelaminan. Puncak. Tadi namanya nyong-nyong. Ya itulah guys yang ada di mana ini, Kabupaten 50 Kota. Ini live dia. Ngapain live-live dia? Danau Gunung 7 ya kan? Anda sembarangan aja. Ini masih posisi yang sama kayak gitu. Ya. Capek yang masih capek kayak ya. Gitu. Tumpuan Anda mana, tumpuan hidup Anda? Di rumah lah. Oh, di rumah. Oke, mantap. Jadi guys, ini udah kelihatan puncaknya, ada tower di atas. Tuh. Dikit lagi. Lebih kurang 100 meter lagi kita nyampai puncak, guys. Yuk, semangat yuk. 5 menit lagi. Demi rebus pakai telur. Wow. Berelah jauh-jauh masak. Wow. Wah, ini ada gubuk derita di atas, guys. Aku lari ya, guys. Nih, puncaknya itu ada tower. Nah, ini ada pondok kecil. Gubuk derita. Gubuk derita. Gubuk menderita. Dan bisa dilihat ke bawah, guys. Tuh bisa dilihat. Wow. Wow, amazing. Bagus sekali, guys. Ya. Perjalanannya juga enak ya. Kita akan trekking selama 30 menit untuk sampai ke puncak ini, guys. Oke, mantap. Kita lanjut lagi. Sedikit lagi. Ini ada shelter. Dan ini sepertinya ini shelter. Ya, shelter darurat ya. Karena udah hamburadul. Kalau di Indonesia mesti ada kayak gini. Nah, ini guys. Ada dermaganya, guys. Dermaga itu ya. Kurang lopenya doang satu. Wah, keren. Kalau udah ada lopenya nih. Wah. Yang kacamata datang semua. Oke, kita coba nih dermaganya. Wah, lu coba. Nah, ini. Coba ini. Dan orang, nih kita Indonesia ini. Jelasin satu-satu ya. Itu ada Bukit Batu Manda. Manda ya. Siapa yang namanya Manda? Komen. Dan itu Gunung Sago, Gunung Bunsu. Dan itu Kesuliki dan sekitarnya. Naik. Tuh. Tuh. Bisa kalian lihat itu semua pemandangan. Oke. Itu juga bagus di belakangnya tuh. Keren kan? Ya keren lah.
bisa nggak pula kan. Tuh, inilah Indonesia guys, keren sekali, mantap. Jadi setelah kita melihat pemandangan sebentar tadi di bawah, kita melanjutkan lagi ke atas, ke puncak guys. Jadi puncaknya belum sampai, itu hanya panorama aja. Nah, ini sedikit lagi nanjak ke atas, semoga di atas lebih bagus lagi ya pemandangannya ke bawah. Ya tonton terus guys, ya tak bosan-bosan ya. Saya mengucapkan tonton terus sampai habis, karena saya nggak ditonton, karena kesini ya jarang-jarang yang bisa ya. Maksudnya itu dengan jalur trek yang cukup berat dan juga lokasinya itu di Kabupaten 50 Kota. Itu mereka udah duluan. Nah ini view ke bawah, bisa dilihat seperti ini guys. Dikit lagi, tapi ini udah capek, tapi tetap semangat. Oke guys, jadi sedikit lagi nih kita sampai di titik nol. Jadi viewnya seperti ini, dan ini puncaknya guys, tiang bendera ternyata. Gimana bang? Bang? Keren. Keren. Nyampe di atas kita bakalan dapat angin. Oke. Gimana bang Ken? Ini. Puncaknya ya. Puncaknya mau sujud syukur kah? Oh iya. Oh. Oke. Gue perlu nggak nangis di atas? Oke guys, nggak berapa jauh lagi, dekat ya, 2 meter lagi ke atas kita sampai di top puncak dari pemandangan ini. Nah, masih ada ternyata ini. Wah keren, ternyata ini udah wisata umum dan view ke bawah. Oke, keren ya. Jadi di sini tampak semua. Keren, mantap. Oke, saksikan terus kita lagi ngapain di sini. Tonton terus pokoknya aktivitas kita di lokasi ini guys. Oke, mantap.